Seorang warga Mas yang buta dan cacat kaki sebelah kiri dikendong oleh anak lakinya untuk mengundi di pusat mengundi sekolah kebangsaan Gual Periuk. Fatimah Muhammad, 72 tahun, dibantu anaknya Arif Cik Hamad, 40 tahun, yang turut sama menjalankan tanggungjawab di pilihan raya umum ke-14 walaupun sudah uzur. Dia yang dulunya turut aktif berkempen pada pilihan raya sebelum ini kini hanya mampu terbaring di rumah selepas kakinya dipotong setahun lalu akibat komplikasi kencing manis. Fatimah berkata dia berbangga kerana masih mampu menjalankan tanggungjawabnya sebagai rakyat mahupun dalam keadaan yang agak uzur.